Halo guys, yo, welcome back di Ruang Senja Channel. Dan kita kedatangan mic dari Boya M1. Jadi bagi kalian yang ingin membeli mic ini, sebaiknya kalian lihat video ini dulu ya. Jadi di sini kita bakal review dari dusnya dulu ya. Di depan ada tulisan Boya, dan di sini ada seperti hologram guys. Di sini ada tulisannya ini Guinan Product ya. Terus kita lihat di bawahnya lagi, dan di sini itu adalah nomor seri dari produk Boya kalian. Jadi kalau kalian nanti scan di barcode-nya ini, nanti akan masuk ke websitenya Boya dan kalian bisa cek input nomor seri buat keaslian dari produk Boya kalian. Nah, kita cek lagi di bawahnya guys. Jadi di bawahnya ada tulisan by M1 ya di sini. Dan di samping seperti biasa cuma seperti ini untuk smartphone dan camcorder, DSLR, audio recorder, PC dan lain-lain. Dan yang bawah ada lavalier. Jadi mic ini tuh namanya lavalier guys ya. Dan kita lihat di belakangnya ini ada features dan spesifikasinya. Nah, jadi kalian bisa cek di sini ada clip on, ada omnidirectional, terus ada high quality, ada low handling noise. Ya kira-kira seperti itulah buat spesifikasinya guys ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan kita langsung next saja. Di sini kita next, kita bakal coba buat suaranya guys ya. Jadi sebenarnya sih tadi gue udah pernah coba pakai sebentar ya, buat testing aja karena memastikan buat mic ini tuh bekerja di HP gue. Jadi kalau misalnya pas gue pasang nggak aktif kan mubazir juga gue review guys ya. Jadi di sini kita bakal coba buka dan isinya tuh apa saja guys, kita tarik saja guys. Nah di sini ada pouch-nya guys, jadi kita dapat pouch. Kita lihat di dalamnya lagi ada apa nih, sudah kosong guys ya. Jadi kita cek satu persatu di sini guys, sebentar gue tutup dulu. Oke, mantap. Nah, di sini kita bahas satu-satu, guys. Di sini kita bahas ini dulu. Ini ada buku petunjuk ya, buku manualnya. Seperti biasa, di sini ada juga kartu garansi, guys. Nah, untuk garansinya sih sepertinya 1 tahun, guys ya. Seperti ini kurang lebih. Oke lah, kita langsung saja next. Di sini kita langsung saja lihat mic-nya, tapi tunggu dulu, guys. Di sini kita lihat pouch-nya dulu. Jadi pouch-nya itu lentur dan bahannya ini Dove. Jadi bukan glossy, ini adalah bahan Dove ya. Oke, kita langsung saja buat cek di mic-nya. Seperti ini guys, kurang lebih untuk isinya. Jadi kita cek di sini apa saja nih, kita rapikan dulu guys ya sebentar ya. Nah, di bawah ada lagi nih. Oh, ini buat gelnya ya. Ya, kita masukkan saja lah ya. Oke, kita rapikan sebentar. Nah, di sini kita lihat dari aksesorisnya dulu guys ya. Jadi apa yang kita dapat di sini? Kita lihat di sini ada baterai, yaitu baterai jam, lalu ada windshield-nya. Terus kita lihat lagi ada jack converter-nya guys ya. Jadi converter dari jack ukuran besar ke jack ukuran kecil guys. Jadi kita buka saja di sini, kita keluarkan saja. Nanti kita juga bakal pasang baterainya juga guys ke sini. Tapi kita lihat dulu untuk mic-nya adalah seperti ini kurang lebih. Di sini ada mesinnya di tengah ini guys. Nah, kita lihat di sini. Di sini tuh ada kayak strap, tapi bahannya tuh bagus sih, di sini enak. Jadi ini untuk penguncinya guys ya. Pengunci kabel guys, dan itu bahannya lentur kok. Jadi seperti strap sepatu gitu loh guys. Dan di sini kita lihat ada jack 3,5 mm yang ini dimana nantinya akan masuk ke HP kalian guys. Nah, di mesinnya ini ada seperti tombol guys. Jadi di sini tuh ada tombol. Kalian bisa lihat di sini ada tombol yang buat kamera atau yang buat smartphone. Jadi kalau buat DSLR kalian atasin, kalau buat smartphone kalian bawahkan. Nah, di sini kita cek untuk mic-nya ya. Mic-nya ini seperti biasa, seperti ini bentuknya. Di situ ada clip-nya.
ya seperti mic-mic pada umumnya guys ya, tapi ini terlihat cukup kokoh untuk klipnya ini dari besi. Dan kita coba di sini buat masang baterai sekalian guys. Jadi ini kalian bisa putar, dan tempat baterainya itu ada di dalam. Jadi kalian putar aja seperti ini. Nah, lalu kan di dalam ada tempat baterai guys ya. Jadi kita langsung sekalian coba pasang juga. Oke, kita pasang saja sekalian. Nah, seperti ini guys. Jadi ini adalah baterai jam. Kita pasang di sini, dan kalian jangan kebalik untuk masangnya guys. Jadi ini kan ada tanda plus ya. Tanda plusnya itu kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kan ada tanda plus. Berarti yang tanda plus itu ke kanan, ke atas gitu guys ya. Oke, kita coba untuk masukkan ya. Jadi buat kalian yang pintar masukkan pasti gampang lah buat masukkan seperti ini. Nah, di sini kalau udah berbunyi klik seperti itu, kalian tutup aja dan kalian putar lagi seperti biasa. Nah, kita kencangkan lagi guys di sini. Oke, mantap-mantap. Dan sekalian habis ini kita mau pasang windshield-nya juga guys. Jadi buat windshield itu kalian pasang di sini guys. Nah, di atasnya di sini ya. Kalian pasang saja, ini berfungsi buat biar suara kalian itu nggak bek-bek-bek gitu, seperti itu. Jadi ini cukup ringan juga guys, nggak terlalu berat ya. Jadi ya cukup oke lah buat build quality-nya ini, menurut gue cukup bagus. Dan kita lihat di sini ada converternya tadi, kita masukkan saja ya. Kabelnya ini juga 6 meter loh guys panjangnya, jadi ini panjang sih, cukup worth it juga buat kalian yang ingin wawancara. Dan kita langsung saja tes untuk suaranya sekarang. Oke teman-teman, dan kali ini kita langsung saja buat review dari mic Boya M1-nya ini ya. Jadi di sini gue masih pakai suara dari kamera bawaan. Jadi HP gue itu adalah Redmi Note 8. Dan di sini kalian jangan lupa untuk switch ke bawah dulu ya. Kalau kalian ingin tancapkan, kita switch ke bawah yang tulisannya off atau smartphone ini. Dan di sini ada colokannya, ini langsung saja buat kalian colokkan di HP kalian. Gue contohkan langsung ya guys ya. Jadi buat gimana kah buat suaranya. Oke, tes 1, 2, 3, dan ini adalah suara dari mic Boya M1. Kalian bisa langsung dengarkan ya, apakah perbedaannya itu banyak atau sedikit dengan kamera HP. Maksud gue dengan suara kamera HP. Jadi kurang lebih seperti ini. Tes-tes 1, 2, 3. Tes-tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini jika gue copot ya. Oke, dan ini adalah suara dari kamera bawaan HP. Jadi apakah suaranya itu terdengar lebih bagus dari mic ini? Oke, jadi ini adalah suara dari kamera bawaan HP. Jadi bagaimana untuk perbedaannya dengan mic Boya M1 ini? Gue coba ulang sekali lagi guys ya. Oke, sini kita sudah menggunakan dari mic Boya M1. Jadi bagaimanakah buat suaranya dari mic Boya M1 ini? Apakah terdengar lebih jelas? Dan kalau kita masukkan ke baju guys, jadi apakah suaranya itu masih terdengar jelas? Jadi seperti inilah kira-kira kalau kita pakai di baju guys ya. Jadi kita bakal bandingkan dengan jika kita copot mic-nya ini sebentar. Ini adalah suara dari kamera bawaan HP. Jadi ya seperti inilah mungkin bedanya. Dan gue bakal coba tancapkan lagi guys, sekalian close guys ya. Jadi kira-kira seperti ini guys, bagi kalian yang mungkin ingin membeli mic ini, suaranya sih cukup oke ya menurut gue ya. Oke, jadi dengan harga 150 sampai 200 ribu ini, apakah menurut kalian ini cukup worth it?
dan kalian sendiri yang akan coba untuk menilai. Dan di sini gue nggak bakalan edit untuk suaranya, jadi gue nggak bakal tambahin atau gue nggak bakal besarkan atau gue nggak bakal kecilkan. Jadi ya udah sekalian closing aja guys di sini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton di video ini. Semoga video ini memberikan manfaat buat kalian dan juga memberikan pandangan buat kalian ingin membeli mic ini atau tidak guys ya. Jadi segitu saja dari Ruang Senja Channel dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe di Ruang Senja Channel dan ketemu lagi di video berikutnya. See you next video and bye bye. Tes tes 1 2 3 check.